Hai kalian, ayo mulai. Kate dapat coklat besar. Dan Julie dapat kardus. Sikat guys. Kita dapat air mancur coklat. Sekarang celuplah. Aku jadi ngiler deh. Wow. Enak banget. Lagi. Giliranmu, Julie. Semoga enak. Oh, Nona. Ayo kita lihat. Yup. Rasa kardus. Oh. Kluk, kluk. Wah, punya aku. Dan ini dia. Wow. Aku tahu. Waktunya tantangan. Yeah. Dapat apa nih? Donat. Oh, bawang. Kasiannya. Lihatlah itu. Kayaknya enak ya. Permen. Jelly. Yeah. Untuk dicelup. Aku nggak kuat. Oh, yeah. Eo, kamu nggak sopan, Nona. Astaga, celup pakai tangan. Enak banget. Bentar, dia punya ide. Lap di baju, nggak masalah. Jangan lihat, Kate. Kita alihkan ke sini. Tusuklah. Wow, wow. Ini mantap. Semoga Julie nggak lihat ya. Cuma segitu. Lapisi lagi dengan coklat. Oke. Lalu, ini adalah sate terbesar yang pernah ada. Wow. Sekarang waktunya makan. Lihatlah, Jess. Wow. Nona? Nyeh. Kamu yakin mau? Bawang coklat? Nyum. Boleh juga. Eo. Bau bawang. Tidak. Disumbat pakai marshmallow. Payah. Hah? Dua bawang? Tidak. Oh, Nona. Udah cukup. Gemes banget. Dan bau. Lalu, dia campur ke dalam coklat. Wah, aku nggak sanggup. Julie, kamu kenapa sih? Dan dia minum coklatnya. Julie punya selera spesial. Kate harus coba. Kalau belum habis. Hah? Burp. Wow! Tutup hidung, guys. Kasiannya. Oh, keren banget. Dan Julie? Dapat jagung kecil. Oke. Ayo celup. Inilah dia, jagung coklat. Yeah. Nyum. Apaan nih? Mahkota popcorn berlapis emas. Kate. Ayo kita ganti. Gemesnya. Dan bikin ngiler. Lihatlah guys. Waktunya cobain. Celup. Wuhu. Itu terlihat enak. Lanjutkan. Yeah. Nyum. Wow. Ini gokil. Hah. Nikmatilah, Nona. Gimana nih? Hah?
Bungkus. Baiklah. Kita gulung jagungnya. Sekarang, tekan. Biarkan sampai panas. Burritonya udah siap. Oh, wow, jagungnya mulai. Wah, Julie, itu popcorn coklat. Yeah, semua berakhir baik. Keren banget. Masakan ajaib Julie. Nyam, ada yang punya film? Hey! Wow, Nona! Itu mantap! Mau celup? Bentar, Julie. Itu apa? Telur? Bukan camilan! Lihat deh! Kate beruntung! Kita bisa hias waffle? Yeah! Itu terlihat super enak! Nyam! Mau dimulai. Baiklah. Bentar, lihat. Waffle pop. Ini luar biasa. Lapisi sebanyak mungkin. Sekarang, yap, taburan mewah. Jangan lupa pelanginya. Yippee, nikmatilah. Lihat, wow, yeah, itu terlihat enak, tapi cuma untuk Kate. Jangan coba-coba ya. Hah? Awas! Wah, dia cepet banget. Kate, Julie pelakunya. Sini, dasar maling. Lalu, ada ide. Oke. Koki Julie, mau masak apa? Tambahkan sedikit coklat. Booyah! Sekarang kita aduk. Hah. Bersiaplah. Semoga berhasil, Julie. Angkat. Ada yang mau pancake? Itu luar biasa. Kamu jenius, Julie. Tambahkan sirup. Sekarang, ayo kita coba. Rasanya? Ini enak. Lihatlah, Kate. Wih! Oh, kue sayur. Julie! Kasiannya. Wow! Kuenya berlapis emas. Enaknya. Luar biasa. Ayo kita potong. Woohoo! Kamu hebat, Kate. Makanlah. Oh, ada ide. Celup coklat. Itu ide bagus, Nona. Sekarang nikmatilah. Kue coklat pelangi. Betty mau coba. Coba apa? Yap, itu beda jauh. Oh, Kate, kamu ketawa. Baiklah, kita akan gali sampah. Oh, Betty, jangan sampai gagal. Kita ambil coklatnya. Mantap, Nona. Lalu, tuanglah. Itu terlihat enak, Betty. Aku jadi ngiler deh. Apa nih? Cuma 10.000 dolar? Siapa yang mau beli? Hai, Kate. Oke. Kayaknya laku nih.
Kamu sukses, Betty. Dan kuenya? Buruk. Nikmatilah. Gadis miskin kalahkan gadis kaya. Mau dicelup? Tidak. Hey, itu kolam coklat kok. Semoga bisa keluar ya. Oh, pakai tangan aja. Nggak akan diejek, Nona. Ada yang punya lap. Payah. Nyom. Kejutan. Itu kue sayur. Kamu hebat deh. Wah. Cuh. Hou. Baiklah, guys. Camilan. Baiklah, astaga. Ini bukan rumah permen, ini istana permen. Tidak ada satupun untuk Jess. Amina menikmati waktu terbaik dalam hidupnya. Cuma dapat bungkusnya. Kamu bercanda. Amina menghabiskan istana camilannya dan tidak berbagi. Dan dia menimbun Jessie dengan sampah. Baiklah. Jessie sering jahit bajunya sendiri sejak kecil. Dan sekarang keterampilan ini berguna dalam cara yang paling aneh. Lihatlah kreasi permen yang luar biasa. Hey, ini sempurna. Semua orang pasti akan iri. Dan inilah kesatriamu dengan baju besi yang bersinar. Dia kesini bukan untuk Mina. Dia kesini untuk Putri Permen. Maaf, gadis rumahan. Tapi kamu harus mengakui kalau sulit banget menolak gaun itu. Wak, 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 wow, 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 wow. Ini air mancur terbaik yang pernah kulihat. Coklat kelapa putih berwarna emas. Punya Jess nggak seberapa. Nggak seperti Amina. Ayolah, kawan. Celupkan coklatnya. Ini sangat enak. Dan luar biasa renyah. Oh, Jess. Bola pingpong. Kamu akan jadi penyelamat hari ini. Jess mengubahnya jadi permen. Sempurna. Sekarang simpan di atas permen Amina dan tunggu. Ini dia. Dan krauk. Aku mengerti. Dia menantang bermain pingpong. Mungkin bukan dengan juara dunia. Ayolah, kawan. Dia meleset. Kenapa? Ini mengerikan. Karena itu, Amina dapat satu wadah permen. Rencana Jessie nggak berhasil. Air mancur dan permen. Permen Amina dibungkus emas. Wow, itu pasti akan membuatmu kaya. Kasihan, Jess. Itu nggak berharga. Kita harus mencelupkannya. Enggak, sebelum Amina tambah emas ke dalam air mancur. Hei, apa kamu benar-benar terbuat dari uang? Atau menemukan semacam bibit pohon uang? Ngomong-ngomong, itu adalah air mancur yang cantik. Aku akan bilang, kita harus mencelupkannya. Bahkan kalau itu cuma satu permen kecil. Cobalah. Gimana ya? Ini enak banget. Jess! Eits! Nggak boleh celup kecuali kamu kaya. Hey, ini nggak adil. Jangan khawatir. Jessie mematikan air mancur. Bisakah Tuan Pengawal memecahkan masalah? Petunjuk, petunjuk. Kami akan tunggu sebentar. Ah! Misteri terpecahkan. Maaf, kawan. Apakah itu pengunduran diri? Dulu, dia dipermainkan. Sekarang terjadi lagi. Nggak lagi. Nggak mau lagi dipermainkan. Sampai jumpa lagi. Wow, sepertinya tantangan coklat. Cupcake, coklat, mimpi yang jadi nyata. Aromanya enak. Elsa baru saja memanggil air mancur coklat. Cupcake dulu. Oh, dan tahukah kamu tidak pernah ada cukup coklat? Hey, Stacy, berhenti ngiler. Sangat dekat, tapi sangat jauh.
Oh, luar biasa. Cuma coklat merah muda ini. Setidaknya warnanya cantik. Tunggu sebentar. Apa yang? Stacy berteleportasi ke surga di bumi. Mengingat ini masih bumi, dia mengambil gelas untuk diisi dengan fondue merah muda. Scrum diddly umtius. Elsa benar-benar terkejut. Menurutku itu sudah hampir penuh. Lezat, ini seru banget. Beberapa dekorasi adalah suatu keharusan. Marshmallow dan taburan. Ah, hidup itu baik. Au, sedotan yang manis, Nona Stace. Oh, hey Elsa. Senang melihatmu di sini. Kamu mau mencicipi? Ya, benar. Kesana. Sekarang kita ada di mana? Tunggu. Saatnya bikin ini lebih manis. Life hacks. Taburan membuat setiap situasi jadi lebih baik. Selamat menikmati camilanmu, Nona. Bukalah. Hah? Brokoli? Enggak banget. Menjijikan. Oh, kamu pasti bercanda. Donat yang sempurna. Kamu sangat beruntung. Bagian terbaiknya, dia melapisinya dengan coklat. Kasihan, Jess. Harus melihat semuanya. Hai, Mina. Instruktur pribadimu datang untuk menyingkirkan semua donat. Tentu kamu mau jadi model busana pekan New York, kan? Baiklah. Mungkin gak apa-apa makan satu? Jangan harap. Hadiah untukmu, Jess. Terima kasih telah jaga Mina tetap sehat. Dan Mina, habiskan brokolinya, okay? Hai, Jess. Apa kamu keberatan? Silakan. Apa kamu bercanda? Sangat nggak keren. Bersulang. Selamat makan. Oh, lezatnya. Nyom. Siap untuk ronde kedua? Ayo, brokolinya masih belum habis. Yikes. Oh, Jerry. Jangan berbicara dengan semua coklat di wajahmu. Makasih banyak udah nonton. Tulis komentar di bawah ya. Baiklah guys, sampai jumpa.